Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Prasetya dan saya Muhammad Isan. Kami akan menyampaikan berita terkini, yaitu dalam rangka tur ke sekolah-sekolah IT di Indonesia, kami sudah mengunjungi beberapa sekolah terkenal di Indonesia. Salah satunya SMP IT Bina Ilmi. Kami akan membahas dalam acara berikut ini. Saat ini tim kami berada di SMP IT Bina Ilmi. Sambil mewawancarai dua narasumber, reporter kami Iqbal, silakan. Baiklah pemirsa, saat ini saya berada dalam halaman depan SMP IT Bina Ilmi. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber. Selamat sore. Sore. Bagaimana fasilitasnya? Bagaimana? Fasilitasnya sepertinya agak kurang, tapi sudah lumayan karena sekolah ini juga baru-baru ini dibangun. Bagaimana dengan kebersihannya? Kebersihannya cukup bersih dan kalau muridnya? Muridnya alhamdulillah semua baik-baik. Bagaimana dengan guru-gurunya? Gurunya semuanya lulusan universitas tinggi Indonesia. Nah, baiklah, wawancaranya cukup sekian. Bisakah kita masuk ke gedung? Tentu saja. Kali ini kita sedang berada di kelas 7. Di sini kondisinya sangat rapi, bagus, juga agak berantakan sedikit. Saat ini kita berada di kelas 8. Suasananya di sini juga sangat bagus, rapi. Dan agak berantakan sedikit. Dan kita sekarang di kelas 9 di sini. Di sini suasananya juga rapi dan bersih, tetapi agak berantakan juga sedikit. Sekian dari saya, akan saya kembalikan ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ternyata SIT Bina Ilmi memang berkualitas bagus seperti sekolah-sekolah lainnya. Makanya jangan ragu jika menyekolahkan anak di sini. Sekian dari kami. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sekali. Terima kasih. Assalamualaikum.